teman-teman, saat ini saya sedang ada di Pantai Posi-Posi, salah satu destinasi wisata yang berjarak kurang lebih 6 km dari Kota Labuha, Halmahera Selatan. So, check it out. Teman-teman, sekarang kita sedang ada di wisata Posi-Posi. Sekarang saat ini saya bersama Ibu Kepala Desa Pokona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Santi Awal. Sekarang kita akan sedikit berdiskusi dengan Ibu Kades mengenai wisata Posi-Posi ini. Kenapa sih Ibu dinamakan wisata Posi-Posi? Terinspirasi dengan pohon mangrove ini yang dikenal dengan masyarakat luas, tetapi kemudian bahasa lingkungan sini mengatakan bahwa ini adalah namanya pohon posi-posi. Dikelola langsung oleh badan usaha milik desa, bekerja sama dengan pemerintah desa. Ini sarana-prasarana apa yang sudah disiapkan oleh pengelola Pantai Posi-Posi ini, Bu? Ya, seperti yang dilihat sekarang ini, yang lahir dari APBDES 2018, yaitu satu jembatan 60 meter, terus kemudian rumah bangunan pertemuan yang sudah diselesaikan, terus kemudian WC. Ya. Nah, WC-nya kamar juga mandi itu penting, Bu. Iya, dan sekaligus kamar mandi. Oh, iya. Ada. Untuk masuk sini dikenakan biaya, Bu? Rp5.000 per satu orang, orang dewasa. Yang anak-anak Rp2.000. Rp2.000. Untuk kebersihan, Ibu, salah satu faktor terpenting dari destinasi wisata adalah kebersihan. Apakah ada petugas khusus untuk menjaga kebersihan Pantai Posi-Posi ini, Ibu? Iya, untuk petugas yang melakukan pembersihan, yaitu dari BUMDES mengajak pemuda-pemuda yang menjaga tukaran ya, dari siang sampai sore itu. Artinya ada pemberdayaan masyarakat. Iya, ada pemberdayaan masyarakat. Jadi pesan-pesan supaya banyak yang datang ke sini. Dalam ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di Kota Labuha sampai dengan Kubu, untuk pohon posi-posi ini itu tidak ada lagi, kecuali ada di Desa Tuokona ini. Dengan pemandangan alamnya yang kita bilang baik, bagus. Nah, kita tambah memberikan inovasi dan kreatif, dan akhirnya bisa kita lihat kemunculan masyarakat satu demi satu yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ini datang ke wisata Posi-Posi. Harapan kami tetaplah datang dan tetap ramaikan wisata Posi-Posi ini dari sekarang dan yang akan datang. Nah, dan kami minta mungkin pemerintah daerah juga mau membantu kami dalam hal-hal yang menjadi kekurangan kami, mungkin bisa diimbangi. Terima kasih.